Nggak ada suaranya, Pak. Masih lumut. Oke, Sasvin. Ini. Terus nyala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pada kenal belum sama saya? Belum kan ya? Ya belum. Orang tadinya kelas 1. Nah, jadi ini kan kalian kan baru awal pembelajaran nih di kelas 2 ini nih. Nah, kan kalian di kelas 1 itu kan pelajarin tentang alat-alat ya, benar enggak? Iya, Pak. Termometer, jangan sorong, yang kayak gitu-gitu kan ya. Pokoknya alat untuk mendukung gimana cara memperbaiki gitu. Nah, sekarang kita ke bagian utamanya. Tutupin. Ke bagian utamanya ya. Nah, di sini, apa sih bagian utama dari TKR ini nih? Materi utamanya apa sih? Ada tiga. Ada pemeliharaan mesin, ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Terus yang kedua, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Nah, terus yang ketiga itu PKKR, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, untuk hari ini itu kalian bakal mengetahui gambaran umum dulu. Ini kan baru pertama kali ya saya ngajarin. Kita itu sekarang mau kenal dulu gitu tuh. Apa sih pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan ini? Nah, sasis ini, PSPTKR ini, fungsinya untuk apa? Kita kan belum tahu ya, bener nggak? Belum tahu semua dan belum kenal gitu. Kenalan dikit. Kenalan dulu. Nah, salah satu komponennya itu, kan kalau pemindah tenaga kan itu kan sistem ya. Sistem itu apa? Sistem itu terdiri dari beberapa komponen-komponen, benar ya? Nah, salah satu komponen sistem yang di PSPTKR ini, ya, itu kan namanya unit kopling. Kalian pastinya udah pada tahu kan ya? Kopling di motor ada, di mobil ada. Nah, berhubung sekarang di mobil berarti fokusnya di mobil gitu. Apa sih fungsi kopling itu? Contoh, mic-nya yang TKR pada dibuka aja, nggak apa-apa. Mic-nya pada dibuka aja. Biar kita diskusi di sini tuh. Khusus TKR apa? Ya, TKR. Nah, jadi fungsi kopling nih, contohnya gini nih, di kegiatan sehari-hari ya, kan kalian kan pasti pada pernah menggunakan motor kopling, bener nggak? Nah, di motor kopling itu, jadi ketika motor dinyalain, ya, ketika motor dinyalain,
terus kita belum masuk gigi. Berarti itu nggak ngaruh kopling ditarik apa enggak, benar enggak? Kemudian ketika kalian masukin gigi, maka apa yang terjadi? Kalau koplingnya tidak ditarik, maka motor akan langsung nyendat terus mati, benar enggak? Nah, terus kemudian, Pak, kenapa pas kopling itu ditarik motornya enggak nyendat, enggak mati gitu. Dan kemudian ketika dilepas secara perlahan, tarik gas dikit-dikit, kemudian motor jalan, ya. Nah, jadi fungsi kopling itu tadi apa? Untuk memutus dan meredam. Menghubungkan, bukan meredam. Memutus dan menghubungkan. Memutus dan menghubungkan dari apa? Ada yang tahu nggak? Dari putaran mesinnya. Kan sudah dijelasin ya di mata pelajaran yang lain, PMKR sama beban lah. Jadi kita main sinkronisasi dulu ya. Apa sih bahasanya itu ya? Ya pokoknya mah. Jadi sebelum ke PSPTKR ya, motor itu bergerak ya pemanfaatan dari bensin. Kemudian bensin diubah oleh mesin menjadi sebuah tenaga, tenaga kinetik. Ya. Apa sih itu? Berarti gerak yang dihasilkan dari mesin itu. Kemudian energi gerak dari mesin itu dihubungkan oleh kopling. Kopling itu salah satu sistem pemindah tenaga. Jadi fungsi kopling itu memutus dan menghubungkan energi tadi, energi putaran tadi. Ya. Kemudian, ya tadi kan kopling. Kopling itu tadi apa? Untuk memutus dan menghubungkan. Ya. Kemudian, komponen selanjutnya itu sistem transmisi. Kan kalau di motor itu ada gigi satu, ya. Gigi dua, gigi tiga, gigi empat. Kenapa ada gigi-gigi kayak gitu? Ya, kenapa ada gigi-gigi kayak gitu? Perpindahan gigi itu berarti sebuah peningkatan momen. Nah, di motor itu dibalik. Jadi, gigi satu itu dia mempunyai momen atau torsi yang gede, tetapi dengan RPM rendah. Contoh, kalian menggunakan motor pakai gigi satu, ya. Kemudian kalian tarik gas. Tenaganya gede kan ya? Tenaganya gede. Kemudian ketika gasnya udah nyampe setengah, dia bakal ngegereng kan ya? Tapi dengan gigi satu itu dia kuat di tanjakan. Buat di tanjakan. Nah, terus udah rada ada suara ngegereng, naik lagi ke gigi dua. Berarti itu torsi atau tenaganya berkurang, tapi dengan RPM meningkat. RPM itu kecepatannya ya, rotasi per menit. Jadi RPM-nya meningkat. Kemudian setelah gigi dua, gigi tiga, berarti motor sudah rada kenceng ya. Tarik gas lagi sampai ada suara gereng, kemudian naik ke gigi 4. Berarti tadi fungsi transmisi ini di pemindah tenaga sebagai penyesuaian momen ya, sesuai dengan kondisi jalan. Kalau di jalan macet masih ya kita pakai gigi tinggi, gigi 4, gigi 5 kan gereng gitu tuh. Berarti kalau kondisi macet, kalau enggak kondisi tanjakan, jalan terjal, kita pakainya gigi 1, gigi 2 yang membutuhkan torsi yang lebih tinggi ya. Nah, berarti fungsi transmisi itu tadi apa? Untuk mengubah ya momen sesuai dengan kondisi jalan, gigi 1, gigi 2, gigi 3 tergantung kondisi jalannya, kitanya mau gimana. Terus komponen selanjutnya itu apa? Axle shaft sebagai penghubung lagi. Bukan axle shaft, propeller shaft, sorry. Nanti saya masuk dulu gambarnya. Gambarnya. File.
Jauh. Nah, tadi sampai sistem resumsi terus kemudian propeller sub. Nah, jadi di propeller sub ini dia memindahkan, berarti tadi kan pertama kan dari kopling dari mesin, terus kemudian dihubungkan oleh kopling ke transmisi. Nah, kemudian dari transmisi dihubungkan lagi oleh propeller sub ke gardan atau diferensial. Gardan atau diferensial di motor itu ada nggak sih? Ya nggak ada. Adanya di batik. Jadi kalau di mobil itu ada istilah gardan atau diferensial. Apa sih fungsi diferensial? Fungsi diferensial di sini untuk sebagai pembeda putaran antara roda kiri dan kanan belakang mobil. Contoh logika kasusnya gini. Ketika kalian menggunakan beca, kemudian kecepatannya tinggi, ada jarak 50 meter kemudian ada tikungan. Apa yang terjadi? Ketika, ya jangan banyak-banyak lah, kecepatan 20-30 km per jam aja. Dia pasti bakal miring kan ya, ada oleng gitu tuh, susah dikendaliin kondisi nikung tuh ya. Nah, jadi fungsi diferensial ini untuk mengantisipasi tadi, supaya roda kiri dan kanan mobil ketika kondisi berbelok, jadinya stabil gitu, menyesuaikan. Kemudian dari diferensial itu kemana lagi? Ada komponen namanya poros roda atau axle shaft. Nah, dari axle shaft baru ke roda, rem kan bagian roda ya. Jadi secara umum ya power train atau pemindah tenaga ini fungsinya untuk memindahkan energi putar, energi gerak dari mesin sampai ke roda ya. Terus prosesnya ya tadi dari kopling sebagai pemutus dan menghubungkan. Kemudian selanjutnya transmisi itu untuk apa? Untuk menyesuaikan torsi sesuai dengan kondisi jalan 1, 2, 3, 4 tadi ya. Kalau di mobil 5 ada mundur. Kemudian dilanjutkan oleh propeller sub ya. Dari propeller sub ke diferensial sebagai penyeimbang antara roda kiri dan kanan pada mobil ya, sebagai pembeda putaran. Kemudian axle shaft, dari axle shaft ke roda. Kemudian di sini ada sistem rem. Apa fungsi sistem rem ini ya? Berarti tadi kan kita kan dijelasin kan tentang gerak ya, sampai ke roda. Nah, ketika sebuah kendaraan, yaitu sepeda, terus motor, mobil, sampai sekelas kapal gitu ya, dia pasti mempunyai sistem rem. Sistem rem itu untuk apa? Ya. Contoh, kita mengayuh sepeda, kemudian kita tidak mempunyai sistem rem. Maka apa yang terjadi? Kagok, nabrak ya. Iya, Pak. Ya, yang TKR dibuka aja semuanya. Ini yang TKR coba ada berapa orang? Ini semua, Pak. Kayaknya mas semua tuh. TKR. Iya, semua. Iya. Jadi, tapi enggak sih tahu tuh. Saran itu, Pak. Oh, ini coba. Ada. Coba hands up. Lambaiin tangan ada berapa orang? 1, terus 2, terus 3, terus 4, Ferry, Supri, terus ada lagi? Masih banyak ya, kayaknya belum lagi. Kayaknya enggak lagi. Nah, jadi... Enggak sih, kayaknya. Iya. Dibuka aja kalau mic-nya. Jadi, fungsi sistem rem itu tadi apa? Coba, Sok, menurut kalian. Gitu. Memperlambat atau memberhentikan. Iya, benar. Jadi fungsi rem itu tadi
untuk memperlambat atau memberhentikan sebuah gerak ya. Iya, Pak. Berarti itu kan contoh, kita ngayuh sepeda, kita kayuhan sepedanya berhenti kan ya. Tapi motor tetap sepeda tetap jalan. Ya, sepeda tetap jalan. Nah, itu yang dinamakan energi inersia. Energi inersia itu energi lebih dan fungsi sistem rem itu untuk menghentikan itu atau mengurangi itu ya. Kemudian di mata pelajaran ini kan ada namanya sasis. Ya. Tadi tentang gerak-gerak sudah ya. Pengenalan gerak sudah. Nah, sekarang itu tentang sasis. Oke. Zoom dulu berpinter. Sasis di sini fungsinya untuk apa? Contoh kasus. Nih. Si Supri menggunakan motor, tapi dia tidak mempunyai suspensi atau suspensinya mati. Apa yang terjadi? Gak enak kan ya? Gak nyaman. Jadi fungsi suspensi ini sebagai jedat gitu. Coba kalau dari Indramayu ke Cirebon suspensinya mati, ya panas bawahnya, udah panas. Untung kalau nggak ini, ya. Iya. Untung kalau nggak ini ambeien loh ya. Jadi fungsi suspensi di sini sebagai kenyamanan ya, kenyamanan berkendara agar kita mengendarakan sebuah kendaraan itu nyaman. Ya. Nah, kalian boleh di screenshot KD-KD ini nih selama 2 semester. Sudah. Nanti kalian fokus di pembelajaran ini nih dari memelihara kopling, memelihara sistem transmisi, force propeller, diferensial. Nah, kenapa di sini? Iya, kenapa di sini ada istilah memelihara, ada kata memelihara atau pemeliharaan. Ya. Apa sih pemeliharaan itu? Sob, ada yang tahu nggak? Merawat, terus menjaga, terus apa? Ya, jadi memelihara itu benar tadi tuh kata Supri, menjaga, ya. Memelihara agar suatu komponen di kendaraan itu tetap stabil dalam kondisi prima, kondisi enak dipakai. Ya. Contoh mudahnya nih. Berarti kalau di motor itu ada oli gardan, ya. Oli gardan atau oli transmisi. Nah, di matic ya. Jadi di matic itu penggantian oli, berarti di situ oli CVT ya, oli gardan di situ setiap 3 kali ganti oli mesin. Kalau kalian rutin oli mesin itu tiap bulan atau maksimal 1,5 bulan itu harus ganti agar kondisi mesin atau suara mesin itu halus terus prima gitu, enak dipakai. Nah, kalau kalian 3-4 kali oli mesin itu diganti, nah kalian baru mengganti oli gardannya. Nah, itu tuh perawatan tuh untuk menjaga. Maka insya Allah motor kalian akan tetap awet ya. Begitu pula di mobil. Nah, berarti untuk sekilas umum tentang power train atau pemindah tenaga ini, kalian sudah kenal ya. Sebenarnya untuk pertemuan sekarang kenal dulu apa itu kopling, fungsinya untuk apa, transmisi itu apa, propeller shaft itu apa fungsinya gitu. Terus gardan itu apa. Kalian seenggaknya kenal dulu. Berarti saya di sini
kan tadi di download. Sudah dimasukin. Ya, berarti untuk secara umum, maka diulang lagi ya. Jadi, di motor itu ada tiga sistem penting. Ya, tiga sistem penting. MKR atau pilihan mesin, yaitu mengubah, ya kalau enaknya mah dari bensin, kemudian berubah menjadi sebuah gerak ya. Berarti di situ namanya mesin konversi energi ya, dari sebuah bahan bakar ya dirubah menjadi sebuah gerak atau energi kinetik ya. Berarti mesin di sini itu, mesin di mobil itu sebagai konversi energi, sebagai pengubahnya, kemudian dilanjutkan ke powertrain-nya atau pemindah tenaganya. Berarti tadi pemindah tenaganya itu dari kopling, transmisi. Kopling itu untuk memutus dan menghubungkan ya, transmisi untuk menyesuaikan momen atau torsi sesuai dengan kebutuhan kita atau kondisi jalan gitu ya. Kemudian propeller shaft, kemudian gardan ya, kemudian axle shaft, roda. Nah, terus rem sebagai penghambat atau mengurangi kecepatannya, suspensi sebagai kenyamanan berkendara agar kita tetap nyaman gitu. Terus kemudian ada satu lagi, kelistrikan. Gimana mobil bakal jalan kalau nggak ada kelistrikan? Nanti kalau kelistrikan dijelasin sama Bapak Renal, kalau nggak Bapak Sumartono ya. Sok, ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum di-screenshot dulu. Tuh, materi ini tuh 2 semester ya. Untuk semester pertama itu kita fokus sampai ke KD berapa, Pak? Sampai KD 3.6. 3.6. Enggak. Poros roda. Sampai ini nih, 3.7 nih. 7 sampai sistem rem. Nanti anti-lock brake sistemnya ke semester selanjutnya ya. Oke. Enggak ada itu tetap classroom. Ya. Google Classroom. Nanti tak begini ya, Google Classroom buat penugasan. Penugasan atau ngasih materi gitu tuh. Ngasih materi ya. Pembelajaran nanti saya tak share di Google Classroom ya. Nah, pokoknya inti dari pembelajarannya di pertemuan selanjutnya. Berarti kalian untuk minggu depan boleh nih baca-baca dulu tentang sistem kopling. Ya, barangkali nanti ada yang ditanyakan, boleh nanti di pertemuan selanjutnya. Sembari kita ke materi intinya gitu. Boleh kalian tentang seputar motor, mobil, enggak apa-apa. Tapi berarti kalau materinya sudah beres ya. Kan kalau materi utamanya itu kita di mobilnya, tapi untuk menyinkronkan untuk gampang dipahami, kita harus juga kenal di kesehariannya ya, yang sering kita pakai. So, ada yang perlu ditanyakan? Pengenalan materi tiap kali tadi. Udah ya, cukup jelas ya? Jelas. Cukup jelas. Barangkali, Pak. Pak, kenapa sistem apa, berarti ini kan ada materi sistem rem. Pak, kenapa rem motor saya ada bunyi cit gitu tuh. Terus
ngelos. Terus Pak, kenapa kopling saya agak keras? Nah, itu boleh boleh ditanyakan ya. Seputar otomotif boleh ditanyakan. Kalian jangan pernah bilang, Pak, kapan punya anak, Pak, kapan nikah, itu mah masalah di luar ya. Kayak, Pak, gimana sih cara bisnis itu? Nah, itu bukan bukan keahlian saya. Berarti nanti kalian kalau mau tanya-tanya tentang seputar ke otomotifannya, kalau enggak seputar industri boleh. Jadi cukup dicukupkan saja. Cukup sampai di sini pertemuannya. Nanti kalian untuk pertemuan minggu ke depan kalian boleh mempelajari di rumah tentang sistem kopling, biar kita di pertemuan selanjutnya itu enggak fokus ke materi yang saya ajarkan. Berarti di situ ada diskusi gitu. Soalnya pembelajaran tanpa diskusi itu enggak enak ya, satu arah. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Is. Cuma nawang sangat ini. Iya, wis mene. Iki kita malah ka gambare ireng kabeh. Iya kale. Cuma ada suara bagi. Kenapa ireng kabeh? Kuotane tinggal sitik pisan. Iya ta. Mungkin baik keluar masuk. Sabar. Sing di SS kirim enggak, Pri? Oke. Bisa live meeting, Bay. Sudah durung ini. Enggak wis metu. Bagian sistem dah. Caranya, Pak. Masih anak TKR ta? Mpuiku. Jelas ora live meeting wae. Masih beli Bang Bu, masih beli Bang. Ya sampai Bang. Masih ada materi beli Bang Bu? Masa ngarah ke rumah beli ngangguh headset menu. Oh. Pada metu beli ini. Bu, edrik buat tanaman materi mana? Bang mau. Orang gue headset gue orang nunggu. Ya butuh coba. Bang mau orang gue headset. Bang mau. Bisa. Ulas di kue es ga. Gawat. Dan untuk terkaji tolong kamu saya aja silakan. Kamu masih ada materi ya. Dan untuk TKJ tolong kasih tahu teman-temannya. Sekarang materi TKJ. Oke. Untuk anak-anak TKJ silakan untuk dibuka kalau ini apa namanya videonya untuk TKJ. Ya Pak, ada Pak. Mohon maaf untuk jurusan lain selain TKJ boleh mengikuti boleh, tapi untuk selain TKJ kalau ingin live silakan untuk keluar.
BTW kan ya. Saja. Oke, kita mulai saja ya untuk jurusan TKJ. Sudah siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dulu saya ada berapa orang partisipan. Sedikit banget ya. Ada 6 orang yang baru masuk, ada 6 orang, 5 orang lift. Mana nih? Ada Fani, Maudi, Raja, Anggara. Pelajaran apa ya, Pak? Ini pelajaran administrasi sistem jaringan untuk kelas 11. Silakan untuk yang TKJ nanti masuk teman-temannya di ini dulu, dikasih tahu dulu. Ini karena kita juga baru berapa orang ini. Karena kita mengingat waktu hari Jumat, sehingga nanti kita jam 11:30 atau kurang, kita udah selesai pertemuan pertama. Oke, terima kasih udah yang bergabung dan kita mulai saja. Nanti untuk yang lain mungkin bisa di apa namanya di YouTube ya. Baik, perkenalkan dulu nama saya. Mungkin yang belum kenal karena kita emang baru ya. Dan kita langsung ke slide share-nya aja, nanti kita open. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan pelajaran di kelas 11 itu ada pelajaran administrasi sistem jaringan ya. Yang nanti pembelajaran itu apa sih Pak tujuannya gitu, untuk buat apa gitu. Sebetulnya sistem ini lebih ditekankan pada membuat server. Kalian pernah kenal namanya server? Tahu, pernah dengar server gitu. Pernah Pak. Pernah, ya, pernah. Rafli mungkin tahu ya, Pi ya, server gitu. Nah, server itu biasanya pusat kontrol ya, atau dinamakan untuk mengontrol sebuah klien. Nah, ini kita nanti pada saat satu tahun, kita akan mendapatkan materi dalam satu tahun ya. Itu ini, kita banyak materinya, itu ada, sebetulnya ada 9 ya. Tapi saya bikin sampai 8 aja dulu, karena dari analisis kemarin, dari semester ganjil dan semester genap itu tidak sampai 8 ke kompetensi dasar ini. Jadi mudah-mudahan tahun ini, apalagi ya sekarang sistemnya menggunakan daring, ya kemungkinan kita bisa mencapai minimal bisa sampai 5 kompetensi dasar. Apa yang perlu kita pertama kali diajarkan pada saat di administrasi sistem jaringan itu, pertama menginstal sistem operasi jaringan. Saya mau tanya dulu, kalian mungkin pernah mendengar ataupun pernah tahu namanya sistem operasi ya? Pernah mendengar atau melihat sistem operasi? Mungkin di warnet. Warnet mungkin kalian pernah tahu. Ataupun yang kalian punya laptop. Nah, sistem operasi yang kalian tahu itu biasanya yang di laptop itu namanya sistem operasi yang biasa, artinya belum jaringan itu. Artinya tapi bisa untuk dijadikan jaringan, tapi untuk dikhususkan bukan untuk jaringan. Tapi ada lagi yang khusus untuk sistem jaringan. Nah, sistem jaringan itu ada beberapa dari macamnya. Yaitu, contoh kamu kenal namanya Windows. Itu ada Windows yang dikhususkan untuk sistem operasi jaringan. Ada lagi yang kamu mungkin tahu namanya Linux. Linux yang pegel-pegel itu Linux ya. Linux. Oh, Linux ya itu ya. Nah, itu juga sama. Dia juga punya sistem jaringan. Namun yang kita nanti akan pelajari itu kita menggunakan sistem Linux. Ya, jadi sistem operasinya menggunakan sistem operasinya pakai Linux. Jadi nanti kalian belajar bagaimana menginstal sistem operasi jaringan menggunakan Linux. Bagaimana kamu nanti mengkonfigurasi DHCP. Ada yang tahu apa singkatan DHCP? Saya tanya dulu. Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Ya, kalau belum tahu, makanya nanti kamu browsing-browsing aja dulu. Kenapa? Karena saya cuma hanya nanti menampilkan
dan kalian bisa mengeksplor sendiri. Tidak harus semuanya dijelaskan. Yang pasti nanti langkah-langkah untuk mengkonfigurasi itu nanti Bapak akan share semuanya materi itu di Google Classroom. Sementara di Google Classroom juga, ini cuma hanya beberapa orang ya, salah satunya mungkin di yang di TKJ 1, itu cuma hanya baru 14 orang. Yang bagus itu ada di TKJ 2, sudah hampir 75% sudah masuk. Untuk yang lainnya nih yang masih belum masuk, silakan teman-teman suruh kasih tahu bahwa di Google Classroom nanti ada materi sampai saya upload, kalau enggak apa namanya videonya ya, tutorialnya ya, biar karena lebih jelas gitu nanti bagaimana sih langkahnya. Dan mudah-mudahan pada saat nanti kita tatap muka, apa yang telah didapat dari Google Classroom materi itu kita nanti diaplikasikan. Nah, ini. Nah, selanjutnya apa sih instalasi itu? Saya tanya, ada yang tahu nggak install? Install itu apa sih? Ada yang bisa jawab install? Unduh. Masangan. Ayo, masuk bocah TKJ orang arti ya. Install. Install ku download. Download. Kalau download itu mengambil ya. Masangan, Mas. Unduh. Mengunduh, iya. Kalau mengunduh itu kan sudah aplikasinya sudah ada tuh. Oke, mungkin saya jelaskan dari awal, konsep awalnya dulu ya. Saya konsep awal. Mungkin kalian waktu kelas 10 juga nggak begitu paham namanya komputer gitu. Begini, mohon maaf. Jadi intinya, kita itu di kelas TKJ, kalian itu harus paham yang namanya merakit dulu kan. Merakit komputer tuh. Sebetulnya waktu kelas 10 dulu nih, saya biar kalian paham nanti di kelas 11, kemungkinan saya hanya apersepsi. Apersepsi itu mengulas sedikit nih. Jadi kalian harus tahu yang namanya merakit. Harus bisa tuh. Lalu kedua, itu harus bisa menginstal. Nah, berarti menginstal itu apa? Memasang apa sih? Nah, betul. Rafli, betul. Itu namanya memasang tuh. Atau kategorinya dimasukkan sebuah sistem ke dalam komputer. Nah, itu memasukkan sistemnya. Karena nggak mungkin sebuah komputer tanpa sistem itu berjalan. Maka kalau kita konsep awal bahwa ada namanya hardware, software, dan brainware kan. Artinya ada perangkatnya, ada sistemnya, ada penggunanya. Kan gitu ya. Jadi nggak mungkin jalan apabila sebuah komputer tanpa sistem. Nah, tapi kalau juga ada sistemnya, ada perangkatnya, tapi tidak ada penggunanya, itu juga bakal tidak berjalan seperti itu. Jadi semuanya ada tiga komponen yang harus bisa menjalankan sebuah jaringan nanti. Ya kita nanti jaringan ya intinya. Itu harus ada dari semuanya. Maka yang namanya instalasi itu adalah memasang. Jadi ceritanya begini, ini seperti pelajaran kelas 10 sebetulnya. Yaitu di pelajaran komputer dan jaringan dasar tuh. Yang waktu kelas 10 kalau nggak salah diajarkan oleh Pak siapa tuh? Pak Aris ya? Wah, kelalen. Kelalen ya? Iya, Pak Aris. Kayaknya kalau nggak salah emang Pak Aris ya, kalau nggak salah gurunya waktu kelas 10. Namanya komputer Jardas atau komputer dan jaringan dasar. Itu tuh makanya dasar, kalau umpamanya kalian nggak mengerti di dasar kelas 10, di kelas 11 nih saya bingung nih menjelaskannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan pada saat di kelas 11 ini sebenarnya hampir sama. Nanti akan saya siapkan sebuah komputer. Nanti kalian akan menginstal namanya sistem operasi. Tapi sistem operasi bukan Windows biasa yang kita pakai. Ya. Jadi nanti sistem operasinya menggunakan sistem operasi jaringan khusus. Sistem operasi jaringannya itu kalian nanti akan saya ajarkan dengan menggunakan Linux, Debian. Sekarang udah Debian mungkin sudah ada versi berapa ya, kalau nggak salah udah sampai versi 12 kalau nggak salah. Tapi 11 ya. Ada yang tahu ada 11 apa 12 sekarang? Udah baru 11 terakhir. 11 kalau nggak salah. 11 ya. Oke, nanti kita mungkin tidak harus tinggi-tinggi dulu ya. Mungkin nanti menggunakan Debian 8 lah.
karena mungkin spek juga akan mempengaruhi pada saat sistem itu dipasang, spek takutnya enggak kuat. Ya, enggak kuat. Sama aja kayak motor 70 dinaikin oleh orang gemuk, ngeden terus ya. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti saya akan menggunakan sistem Debian yang menggunakan versi 8. Nanti saya bikin tutorialnya, karena kita mungkin sistem daring ya, jadi nanti saya menggunakan Google Classroom, nanti saya kirim. Nanti pada saat nanti kita sudah tatap muka, lalu kita langsung belajar bagaimana menginstal. Tapi kalau emang kalian punya laptop, ya silakan saja. Untuk caranya, langkah-langkahnya diikutin. Atau juga sebelum kalian dapat dari materi dari saya, mungkin ya namanya internet, ya tinggal browsing aja. Kayaknya ini nih yang contoh yang saya slide ini. Bagaimana sih menginstal server? Bagaimana sih mengkonfigurasi DHCP server Debian? Bagaimana sih mengkonfigurasi FTP server? Bagaimana sih ini? Ini ada di tutorial kalau kalian malas baca gitu ya. Tapi kalau umpamanya kalian pengen modul, senang baca, mangga ada modulnya juga. Nanti saya buatkan, tapi per part ya. Jadi tidak di per part, itu per modul gitu. Nantinya saya buat. Atau nanti saya rangkum lebih detail. Jadi nanti per kompetensi dasar. Oke. Sebetulnya saya tidak harus banyak ngomong ya, enaknya berinteraksi di melalui Zoom ini sebetulnya. Saya selalu orangnya kalau terlalu banyak namanya cerita terus atau ceramah terus kalian bosen kayaknya ini. Nah, saya pengen tanya mungkin di anak-anak TKJ yang masuk ke Zoom ini. Nah, kalian pada saat di sistem operasi nih, terutama saya akan nanti di sistem operasi nih. Ya. Yang saya tadi jelaskan konsep jaringan nih. Mungkin yang sudah dijelaskan oleh guru-guru, apa sih yang dimaksud dengan jaringan nih? Ada yang tahu? Ayo kita interaksi aja. Kita mengeksplor. Mungkin menurut saya begini gitu. Menurut saya begini. Gitu. Apa sih jaringan tuh? Ayo. Boleh sambil browsing. Nanti saya akan jelaskan. Ada yang tahu jaringan apa sih jaringan ini? Kalau cuman hanya kalian mendengarkan, pegel ya? Sob, kira-kira sambil ngomong biar kita sudah terlatih di Zoom. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Ada yang tahu? Rafli, mungkin Rafli. Ada yang tahu, Pi? Jaringan, apa jaringan? Ayo belajar. Artinya menjawab atau namanya belajar mengeksplor. Oke, saya kasih gambaran. Yang namanya jaringan itu biasanya, ini gambaran aja ya, nanti definisinya kalian silakanlah didefinisikan sendiri. Adanya sebuah komputer dengan klien atau terhubungnya dua unit komputer yang saling berhubungan. Contoh, ya tadi saya bilang, ada komputer, pasti ada klien. Oke? Okay? Oh iya. Jadi kalau lamun jare bahasa Jawa, komputernya dewekan bae, ya pun mah dulu komputer jaringan arane, namanya komputer personal atau kita dikenal personal komputer, komputer dewekan. Nah, contoh komputer itu pada saat terjadi jaringan bisa dikontrol baik dari si katakan admin ya, bisa juga dari klien tergantung dari konfigurasi tadi seperti ini nih. Kami bisa dikontrol dari melalui server pusatnya dari Zoom ini.
Jadi biarpun katakan pipe itu ada di komputer sini, tapi dari server pun bisa katakan mengontrol gitu. Itu namanya komputer jaringan. Ya ini juga kategori saya udah bermasuk ke jaringan nih. Kalian bisa melalui dari rumah, bisa terkoneksi dan bisa berkomunikasi. Ini namanya jaringan. Nah, saya tanya, kalau kalian sering menggunakan WA nih? Iya, Pak. Kamu itu jaringan bukan WA? Saya tanya. Jaringan ya, Pak. Kenapa dibilang jaringan, Pi? Menurut Rafli gimana? Karena terhubung dengan orang lain, Pak. Nah, tapi betul-betul. Artinya gini, logikanya adalah kok kita bisa ya WA bisa nyampe, katakan ini mah sejenis message atau namanya paket data yang berbentuk teks gitu ya. Kok kita bisa ya? Karena itu kategorinya juga sebuah jaringan. Kenapa? Karena di dalam katakan handphone saya dengan teman kamu handphonenya itu ada namanya get, yaitu server melalui platform dari WA-nya gitu. Jadi kita tuh sebetulnya ngirim itu melalui server WA, WA langsung dikirim ke orangnya. Jadi itu ada get atau namanya melalui. Nah, itu juga sama. Kalau dulu kan pernah namanya jaringan yang katakan manual nih. Mungkin lagi zamannya kalian mungkin ya apa ya, kalau zaman-zaman sekarang anak-anak kayaknya nggak tahu yang namanya ada tambang atau tali atau tambang yang dikoneksikan antara satu kaleng dengan kaleng yang lain atau satu kaleng lagi. Iya, Pak. Itu, nah, itu manualnya gitu. Artinya kok bisa ya nyambung, bisa suara saya bisa ke temennya gitu. Itu yang jenis jadul lah bahasanya. Nah, golongan Upin Ipin. Upin Ipin golongannya aneh ya. Nah, itu kalau salah satu adalah biar lebih jadi termasuknya pokoknya antara dua atau lebih ya yang terkoneksi di dalam satu ruangan ataupun namanya di luar ruangan, seperti halnya sekarang berbasis internet, ini semuanya menggunakan jaringan sehingga kalian enak, apalagi teknologi sekarang kalian dengan menggunakan sistem jaringan ini lebih mudah. Salah satunya contoh kalian pengen makan gitu ya. Ah, males keluar nih. Pesan GoFood. Oh iya, ada pesan GrabFood ataupun GoFood lah. GrabFood mah untuk ini ya, GoFood-nya. Artinya kalian ini lebih dipermudah untuk adanya sebuah teknologi jaringan. Tapi jaringan itu tidak harus kayak yang kita nanti akan diajarkan. Kalau itu kan sudah berbentuk aplikasi ya namanya, aplikasi platform. Nah, makanya saya suka ke anak-anak bahwa ini sistem operasi atau sistem aplikasi. Nah, anak tuh kadang ini sistem ya, tapi sistem itu ada dua. Ada sistem operasi, ada sistem aplikasi nih. Ada yang tahu maksudnya? Kira-kira sistem operasi yang kalian ketahui lah apa nih sistem operasi selain operasi jaringan? Ini mengulas di pelajaran kelas 10 nih kalau nggak salah di sistem di komputer jaringan dasar nih. Apa sih sistem operasi yang kalian ketahui kira-kira? Sistem operasi. Ya, sistem operasi yang kalian ketahui nih, biar artinya mengerti anak TKJ tuh jangan menggunakannya aja, tapi ini menggunakan sistem operasi. Sistem operasinya dari apa gitu. Ya, sistem operasi kira-kira yang kalian ketahui? Sistem operasi. Oke, saya sebutkan contoh dulu. Windows. Nah, Windows. Windows. Oke, Windows. Yang kalian ketahui dari Windows sistem operasinya apa aja? Wah, kelas 10 ya, kelingan ya. Priwani mah kelas 11 gini. Kudu emang orang lulus gitu. Kudu emang orang lulus mah kelas 11. Orang ngerti mah. Ayo. Sistem operasi. Oke, dari Windows dulu. Saya sebutkan dari Windows contoh.
yang kalian mungkin dilihat atau punya laptop temennya apa itu namanya sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows itu dulu ada namanya Windows Millennium, apalagi ada Windows 98 dan sekarang sudah ada Windows 7 umpamanya. Windows berapa lagi? 8. Dan terakhir mungkin Windows 10 ya? Iya, Pak. Ya, Windows 10 yang sekarang mungkin Windows 10 juga berbagai macam versi ya. Nah, ini itu sistem operasi yang dari Windows. Ada lagi sistem operasi yang dari Linux. Nah, ini mungkin bagi anak-anak sekarang itu nggak begitu mengenal yang namanya Linux. Banyak yang nggak tahu gitu. Nah, sistem operasi Linux yang nanti kita gunakan, makanya kan tadi ada sistem operasi yang untuk personal, ada sistem operasi untuk jaringan. Nah, kalau yang saya bilang tadi Windows 7, Windows 8, Windows 10 lah katakan, itu sistem operasi personal yang untuk personal ya, Windows untuk personal. Ada lagi yang untuk jaringan nih. Dulu Paip menggunakan Windows Server 2000. Windows emang khusus? Ya, Windows Server 2000, ada Windows Server 2003, ada Windows Server. Pokoknya itu dikhususkan untuk sistem operasi jaringan. Artinya kalau bahasa di HP mah, menu-menunya udah emang dikhususkan untuk jaringan. Tapi kan ada yang, itu juga bisa Pak, dibikin jaringan betul, tapi menunya kurang lengkap. Nah ini ya. Ada lagi yang Windows Linux. Sistem operasi Linux. Nah, Linux juga ada yang berbentuk GUI. Sekarang nih. GUI apa? GUI. GUI. Graphic User Interface. Ada lagi yang berbasis text. Nah, nanti kalian saya ajarkan yang berbasis text. Jangan pakai graphic ya. Biar kalian sudah hafal bagaimana mengkonfigurasi, contoh bahasa ininya adalah listing programnya ya, atau ketikannya, sehingga kalau kalian mematikan di sebuah komputer kan enak deh, klik start, klik shutdown, lalu komputer itu mati sendiri, enak. Tapi kalau nanti berbasis text itu diketik, contoh nanti di Linux, kita nanti contoh di Linuxnya adalah mematikan komputer dengan ketik, contoh diketik nih init spasi 0, maka komputer itu secara otomatis mati atau shutdown. Nah, ini sekilas artinya, nanti kalau kalian nanti akan saya ajarkan, emang pelajaran ini emang butuh praktek 75% menurut saya. Kenapa? Karena emang ini instalasi jaringan atau namanya mengkonfigurasi tanpa dipraktekkan teori, kalian bingung maksudnya apa. Nah, itu dipraktekkan bae belum tentu ya kalian itu apa namanya, kalau saya bilang langsung tanggap ya, atau namanya langsung mengena. Karena saya pernah nginstal aja, harusnya nih saya kasih flashback ke belakang dulu. Install harusnya saya cuma hanya 3 pertemuan. Ternyata sampai 3 pertemuan itu ada hampir 30%-nya siswa belum bisa menginstal. Makin kijen next beli, Pak. Makin ki pilih apa gitu. Itu kan install lah. Iya. Jare batur next lah. Ini yang akan terjadi pada saat di next. Hasilnya temennya mungkin karena dia melalui dari modul panduannya benar, ini yang next aja hasilnya kurang lengkap gitu, karena semuanya berbahasa Inggris tulisannya. Jadi orang ngerti pokoknya mah us next belah aja. Mungkin bahasa Inggris ya, itu makanya kalian nanti di pelajaran bahasa Inggris harus bisa ya. Karena nanti kita menggunakan semuanya basis tag-nya itu ada, atau notifikasi atau perintahnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nggak bakal bisa, waduh, repot. Ya mungkin itu. Nah, yang ini ya tadi saya tanyakan sistem operasi jaringan.
Ini kita nanti untuk pelajaran pertemuan pertama sistem operasi jaringan, nanti kalian silahkan masuk ke Google Classroom bagi yang belum. Kalau yang sudah, nanti saya akan masukkan materi sistem operasi jaringan pertemuan pertama. Ya? Ya. Oke? Oke, Pak. Siap ya, nanti di... Dan nanti untuk tugas... Teman tidak. Untuk tugas ada di Google Classroom. Pak, tugasnya... Tadi ada yang request. Ada yang datang ke sini ngobrol. Pak, tugasnya aja... Oke, gak, Pak. Iya, ada yang request dulu. Guru-guru ya, Pak. Pak, tugas KB, Pak. Yang kita akan pisan tugasnya, Pak. Jadi, mungkin Bapak nggak banyak-banyak, tugasnya cuma satu. Tapi satu juga jawabannya banyak. Ya enggak, jadi terserah. Itu menurut pendapat nanti. Jadi gini, kalau Bapak itu tidak... kasih tugas tuh gini, contohnya adalah sebutkan macam-macam sistem operasi, enggak. Tapi jadi contoh gini, menurut Anda itu berarti kan menurut pendapat diri sendiri, jadi antara benar atau salah ada penilaian dari saya gitu. Jadi tidak harus menyebutkan dengan sesuai apa yang di modul, tapi menurut Anda dijelaskan. Nah, itu bentuknya ya. Biar paham ya. Dulu, nanti kita belajar mengeksplor atau namanya membuat deskripsi sendiri. Apa jari buku, terus saya header, mending gak nyangkol ning otak lah ya. Kan gitu. Nah, nanti GF. Untuk ujiannya, ini ujian nih. Atau bahasa kalau kita tatap muka namanya ulangan harian ya. Ya. Ulangan hariannya biasanya Pak Iib menggunakan Edmodo. Tahu Edmodo? Aplikasi Edmodo. Pernah tahu, Pak? Ya, nanti kamu install di laptop ataupun di HP Edmodo. Ketik aja Edmodo. Nah, ya. Nanti saya coba di sini nih. Saya ketik di sini nih. Nanti tulisannya begini maksudnya Edmodo. Nanti untuk ujian nih. Edmodo. Nah, aplikasinya ini. Edmodo. Oh. Ya, nanti di Play Store kamu cari. Tapi masuknya jangan sebagai teacher ya, ataupun guru ya. Kamu nanti sebagai student, nanti saya kirim kodenya untuk joinnya, gabungnya, itu melalui dari Google Form. Dari Google Classroom. Jadi nanti kalian akan mendapatkan kode untuk ulangannya, dengan aplikasi Edmodo ada di Google Classroom. Jadi itu. Awas ya, di aplikasi silakan lihat-lihat aja dulu di aplikasi Edmodo. Gambarnya kalau nggak salah warna kuning ya. Tulisannya E. Iya, tulisannya E. E itu Edmodo. Ya, nanti segera diinstal dulu. Untuk kelas 11 TKJ, semua TK 1, 2, 3, dan 4. Nanti juga kita akan diskusi di grup all TKJ kelas 11 ya. Yang belum masuk, segera masuk tuh di grup tuh. Banyak yang udah keluar nih kelas 11. Batuk. Iya, batuk-batuk emang. Mentang-mentang lagi apa, corona ya? Pandemi. Ya, tapi tidak mengurangi kualitas juga sebetulnya, karena kita sekarang sudah teknologi ya, apalagi kalian menyandang orang-orang teknologi, ya jangan kalah dengan orang-orang jurusan lain mestinya. Kalian lebih harus yang mengerti gitu. Jadi tidak harus, ya apa, kan lagi zamannya corona. Tapi kalian pun harus mestinya, harus mengikuti dari kegiatan ini. Dan kebetulan
Ya, kami setelah rapat memang banyak kendala ataupun namanya permasalahan-permasalahan, salah satunya katanya kuota entok, Pak. Ya. Iya, Pak. Iyalah, orang saya mah cuman hanya setengah jam ataupun satu jam maksimal, kalian bisa berjam-jam beberapa mapel ya. Iya. Mungkin ya, sehingga kami berusaha kemarin rapat dengan kepala sekolah, mungkin kalian akan mendapatkan kuota lagi dari Kemendikbud nantinya. Oh. Ya, nanti kalian akan dapat tuh kuota, tapi makanya nomornya jangan dibuang. Kalau nanti dapat dari sekolah ada nomor yang dikhususkan untuk kalian, dan itu yang akan didaftarkan dan nanti akan disubsidi kuota. Ya, kan kamu ada dua tuh SIM card-nya. Bisa satunya yang nanti akan diberikan dari sekolah, atau kemarin juga sebenarnya udah dapat. Itu tuh sebetulnya kemarin masih udah subsidinya masih jalan, tapi selama pas di bulan apa tuh? Iya, pas bulan apa tuh? Dari Kemendikbud di stop dulu, sehingga sekarang lagi didaftarkan kembali untuk pengisian kuota. Ya, nanti kalau umpamanya kalian hilang kartu itu, nanti akan kita berusaha untuk didapatkan kembali. Nanti jangan hilang selama setahun. Pokoknya disimpan, dimasukin lagi, simpen. Kalau hilang maka sayang, itu udah diisi kuota tapi nggak dimanfaatin. Nah, mungkin ini aja ya perlu Bapak saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Nanti ya, kita di pertemuan-pertemuan lain udah masuk ke materi yang nanti juga saya akan di slide share ataupun di Google Classroom. Materinya yang tidak masuk Zoom nanti bisa melihat dari Google Classroom ataupun dari video. Mungkin itu aja, mengingat waktu sekarang hari Jumat, dan mohon maaf apabila mungkin apa yang pertama kali pertemuan ini kurang begitu jelas, mangga tinggal dibaca-baca dulu nanti apa yang perlu ditanyakan. Itu aja. Terima kasih untuk yang sudah hadir di Zoom ini. Ya. Dan saya akhiri dan saya titip salam untuk keluarga, dan kalian pun sehat-sehat selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP kentangku nge-frame anjing.